Saya pernah jumpa seorang wanita, dia seorang penoreh getah, umur dia dalam 30 lebih. Saya kuliah di satu tempat kawasan Felda. Kawasan Felda, bukan kawasan Felda, ialah kawasan kampung yang kerja di situ kebanyakan penoreh getah. Separuh daripada ceramah saya, barulah seorang wanita yang berpakaian lusuh, kemudian ada anak kecil dalam 3 orang, 2 orang, 3 orang dibawa masa tu tuan-puan sekalian. Selepas selesai saya ceramah, dia datang kepada saya, dia bawa anak-anak. Dia duduk dan saya parking dan dia parking motor dia sebelah. Tuan-puan tahu tak motor dia macam mana? Motor yang sangat buruk, yang tempat duduk dah koyak rabak. Koyak, motor buruk, koyak. Lepas tu dia cakap, dia datang, "Assalamualaikum Ustazah." Saya kata, "Waalaikumsalam." "Ustazah, maaf saya datang lambat. Ustazah ceramah pukul 9, saya tengah menoreh lagi. Saya datang pukul 10. Saya kata, "Tak apa, menoreh ya. Umur 30 bin, menoreh getah buat anak kecil-kecil." Kata, "Ya Ustazah, saya kerja noreh getah. Saya cari rezeki untuk sara hidup anak-anak." Saya tanya, "Puan ibu tunggal ke?" "Tak, saya ada suami. Tapi Allah uji saya Ustazah, suami saya tak bertanggungjawab. Seolah macam tak ada suami. Tapi saya redha Ustazah dengan ujian Allah ni. Saya redha, saya bertahan." Subhanallah. Ini motor akak ya? "Ya, motor saya. Alhamdulillah dengan motor ni boleh cari rezeki. Boleh pergi menoreh, orang bagi Ustazah. Motor buruk pun cari rezeki." Saya kata, "Ya Allah hebatnya." Bukan dia kata motor ni je lah Ustazah, motor buruk ni nak macam mana. Tak, mulut dia syukur-syukur, sabar-sabar. Lepas tu kan, saya ni bila saya dengar seorang wanita yang cakap begitu, bagi anggapan saya mungkin dia mengharapkan bantuan daripada saya. Saya pun ambil sikit duit daripada beg. Saya nak kak, dek akak. Saya kata, "Ini sikit untuk akak ya." Ini cerita dalam 3 tahun yang lepas. Lepas tu dia tolak, dia tolak semua-semua. Dia kata, "Ustazah, saya tak berniat langsung mengharapkan bantuan daripada Ustazah. Allah dah banyak tolong saya, Allah dah banyak bagi rezeki pada saya." Walaupun orang-orang selepas tu kan, orang cerita Ustazah, dia memang susah Ustazah, rumah dia buruk, macam pondok je Ustazah sekian-sekian. Ya Allah, itu pun dia kata Allah bagi dia banyak rezeki. Puan-puan, dia tolak, dia tak nak terima. Dia kata, "Ustazah, saya tak niat nak apa-apa daripada Ustazah. Saya cuma datang nak bercerit, nak tanya satu soalan." "Ya, akak nak tanya apa?" Saya dah menangis dah masa ni. "Akak nak tanya apa, kak?" "Macam ni Ustazah, akak ni kalau semayang je, akak akan menangis. Kadang-kadang menangis tu Ustazah tak berhenti. Nangis. Sah tak semayang saya? Bila saya semayang nangis. Sah tak solat saya Ustazah?" dia tanya. Lepas tu kan, saya pun tanya, "Kenapa akak nangis dalam solat?" "Saya rindu. Saya rindukan Allah. Saya rasa masa solat tu, saya sedang bercakap dengan Allah. Saya rasa macam, bila dapat jumpa Allah ni, saya rindu Rasulullah." Saya bila dia cakap macam tu, perempuan, menangis. Saya menangis. Saya kata, masa tu saya nangis, saya kata, "Akak, untungnya akak, Allah tak beri akak apa yang manusia lain dapat. Orang lain dapat suami yang baik, akak tak dapat. Orang lain dapat rumah yang sesa, akak tak dapat. Orang lain kerja baik-baik, akak penoreh getah. Akak pakai pakaian yang lusuh. Anak akak pun, anak dia pun pakai yang buruk, pakai yang lusuh. Tapi Allah beri akak hati yang sangat indah. Hati yang sangat mahal. Hati emas yang sangat susah didapati oleh manusia hari ini. Akak, saya solat susah nak nangis, kak. Sebab apa? Saya tenggelam dalam nikmat yang Allah bagi. Nikmat dunia mengelilingi saya. Susah saya nak menangis, kak. Saya mungkin boleh menangis ketika solat waktu saya diuji oleh Allah. Mungkin masa tu saya boleh menangis kalau saya diuji teruk. Tapi akak, subhanallah, Allah bagi nikmat." Saya jawab, "Kak, solat tak batal akak menangis. Solat tak batal. Jangan sampai keluarkan suara saja." Dia kata, "Terima kasih Ustazah. InsyaAllah. Saya syukur di atas segala-galanya Allah bagi. Allah sayang saya. Saya syukur Ustazah. Saya tak kisah. Saya tak ada tu. Saya tak ada ni. Saya tak kisah. Yang penting saya dapat solat. Yang penting saya boleh nangis dengan Allah. Kadang lepas solat saya nangis." Saya kata, "Tak apa kak. Sah solat akak. Kak jangan bimbang." Tuan puan dan mati Allah sekalian, itulah yang kita sebenarnya nak capai. Hati yang rindu kepada Allah. Hati yang rindu kepada Allah ini takkan berlaku kecuali dengan kita ini kenal Allah dan cinta Allah. Kenal hakikat Allah sangat sayangkan kita. Allah sangat cintakan kita. Allah beri segala yang kita nak. Dulu tuan puan sekalian, masa kita kecil, apa yang kita bayangkan kita dah dapat pun hari ini. Masa kita kecil, kita tengok ada orang ada kereta. "Ui, seronoknya aku. Suatu hari aku nak bawa kereta bestnya." Akhirnya kita bawa kereta. "Suatu hari aku nak ada gini." Dah dapat. Tuan-puan sekalian, kalau kita ingat balik, apa yang kita impikan masa sekolah rendah, kita dah dapat. Apa yang kita impikan masa sekolah rendah, kita dah dapat. Hampir semua. Tetapi kita jarang sangat menghitung nikmat Allah. Maka kita tidak sedar betapa besarnya cinta Allah kepada kita.